Halo teman-teman semuanya, ini adalah dokumentasi ketika banjir tanggal 6 Februari 2021 di Kota Semarang. Jadi hampir di seluruh Kota Semarang mengalami banjir dan termasuk di perumahanku. Untungnya tidak masuk ke dalam rumah, hanya sampai pekarangan, tapi sudah sampai menenggelamkan beberapa pot yang ada di pekarangan rumahku. Dan ini hujan tidak berhenti sama sekali. Seperti yang kita lihat itu jalanan sudah penuh dengan air. Dan mari kita lihat bersama-sama jalan di depan rumah. Ya teman-teman, kita akan coba keluar dengan menggunakan mobil. Sedalam apakah jalan di depan perumahanku? Wow, ternyata cukup dalam teman-teman. Kalau kita lihat itu hampir separuh ban dan untungnya tidak masuk ke dalam badan mobil teman-teman. Kita lihat bersama-sama seperti ini. Masuk. Oke teman-teman semuanya yang sudah kena banjir, semoga cepat surut ya. Berarti jalanan keluar dari perumahan sudah tidak hujan sih teman-teman. Ya seperti ini teman-teman kondisi jalan di depan perumahanku. Aku akan coba keluar hingga ujung gang ya teman-teman. Wah, ini belum pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Jadi ini benar-benar mencengangkan. Dan kita lihat airnya benar-benar tinggi loh teman-teman ini. Wow, itu sampai ada tong sampah mengambang. Aduh, itu sampai airnya begitu banyak. Dan nah ini kita lihat teman-teman, betapa menyedihkan kalau ada banjir lagi. Semoga tidak terjadi banjir lagi ya teman-teman. Ternyata di pertigaan perumahan juga masih ada banjir. Wow, itu sudah surut teman-teman. Nah, tapi ini kita mengalami jalan yang agak turun lagi. Ini mulai banjir lagi teman-teman, tapi ini tidak terlalu tinggi. Nah kalau kita lihat itu hanya semata kaki teman-teman. Syukurlah ini sudah aman. Dan berarti untuk akses ke jalan raya bisa dilalui. Wow, terima kasih Tuhan.